Eh, Shadow. Ikut enggak? Yuk, ngelihat kandang kamu yang buat nahan kamu kalau nakal. Ayo, Oreo. Ya, Oreo, Shadow. Hello. Hey. Hello. Ini guys, aku mau ke arah tempat kandang Shadow. Ya di belakangnya kandang, tapi tuh semacam penjara khusus buat Oreo atau Shadow kalau dia nakal, kalau kerjanya udah melewati batas, dia dikurung. Tuh kan. Itu tempat kurungannya kayak gitu, tapi ini kita harus hati-hati banget. Takut ada ular. Itu kayak gitu tuh. Lihat kan ya. Jangan dekat-dekat ya, aku juga takut soalnya. Ini banyak ular-ular yang di sini. Ya, udah lihat ya kalian ya. Tempat penjaranya kayak gitu, sama yang kayak di thumbnail ya. Nah, oke ya guys ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya lagi ya. Jangan lupa subscribe channel Shadow, channel 985. Ya, biar dia temannya banyak, biar dia enggak sedih, biar dia enggak nakal. Soalnya kalau dia nakal pasti masuk ke tempat ini nih. Ke tempat penjaranya dia tuh, kandang teruji besi. Gak dikasih makan seharian gitu. Oke, siap. Hai Oreo, kamu tidur ya? Ngantuk ya? Tidur dulu ya. Nanti sore kita makan nasi babi lagi. Kan kamu malam harus berdukas lagi ya. Oke, ini Oreo. Ini mamanya nih, namanya Oreo kayak gitu. Kan dia betina. Tapi dia nggak bisa beranak lagi karena udah disteril. Guys, ya, tapi nggak apa-apa sih. Emang usianya kan udah lanjut banget ya. Udah 7 tahun sesuai masa saya kerja di lokasi ini. Takut kalau dia beranak nanti kenapa-kenapa. Gak apa-apalah, buat jaga aja. Oke, kita menuju ke Shadow ya. Sama dia juga lagi tidur kayaknya. Tuh. Ruginya. Dia kalau jam segini emang tidur. Tidur dia. Ya tidur sih enggak, tapi matanya masih kebuka. Ini Shadow ini yang ada yang punya channel ini nih. Ini anjingnya kayak gini, gede banget kan anjingnya tuh. Sudah kayak kambing. Ini kalau bos gua bawa tamu, ini banyak yang minta ini si Shadow, tapi kita nggak pernah boleh. Ya rencana sih kita udah minta permohonan ke pemimpin saya biar dapat anjing betina ya, biar dia bisa beranak lagi. Oke. Ini sekilas tentang Shadow ya, teman-teman. Semoga kalian bisa membantu memperbanyak temannya Shadow biar bisa nyampe 1000 subscriber dan dia bisa mencapai 4000 jam tayang juga. Jadi kan Shadow bisa punya penghasilan, bisa beli daging ayam, daging babi, makanannya dia kayak gitu, susu-susunya juga. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Siap. Jangan lupa guys ya, subscribe channel aku juga. Aku juga punya channel, punya aku sendiri dan sama punya Shadow ya. Kalian harus subscribe dua-dua channel gua ini ya. Dengan cara ini semoga kita bisa saling support, maju untuk sukses bersama ya. Ya begitulah, kita sebagai manusia harus punya rasa cinta terhadap binatang dan sejenisnya, karena mereka juga ya makhluk ciptaan Tuhan juga. Kita semua adalah makhluk Tuhan, jadi kita harus ada rasa saling sayang menyayangi ya. Kalau kita yang hobi, kalau kita yang suka, kalau yang enggak ya, yang penting menghargai anjing atau binatang sejenisnya ya. Jangan disiksa atau jangan disia-siain, karena siapa tahu seekor binatang bisa membawa berkat atau rezeki buat kita juga ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Oh ya, jangan lupa ini di samping gua ini ada channel gua, tolongnya subscribe juga channel aku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman semuanya. Sehat selalu ya, jangan lupa pakai masker. Oke.